Red eye. Oke guys, jadi ini kita mau buat red eye guys. Nah, ini gue juga penasaran red eye itu gimana. Jadi ini kita mau buat red eye ya guys. Nah, ini gua jadi dia ini lagi nuangin kopinya. Kopinya berapa gram ini, Cak? 10 gram guys. Jadi pakai kopi ulu-belu ya guys ya. Ini kopi khas Lampung, Robusta, Tanggamus, khususnya daerah Tanggamus. Dan di grinder guys, di grind. Ini baristanya nih guys. Dengan Bung Oja, mantap. Oke, udah di grind dia kopinya. Oke, kemudian dia lagi masukin apa nih? Oh, nge-grind kopi lagi ya guys ya. Ini pakai berapa gram, Jak? Ini pakai 7,5 tapi blend. 7,5 di blend ya, tapi ya. Di blend itu maksudnya dicampur ya? Campur sama semendo. Semendo kopi guys. Jadi Sumatera Selatan. Oke, kopinya udah dituangin sebanyak 7,5 gram. Ini grind lagi guys. Sorry banget guys, gua rekamannya masih jelek banget karena kita emang pakai HP ngerekamnya. Oh, dia dimasukin di mocha pot guys. Oke, dimasukin di mocha pot. Ini mau kapotnya ukuran 1 cup ya guys ya. Oke, diratain kopinya. Di sini dia pakai air panas guys, jadi biar cepat gitu guys proses mocha potnya gitu guys. Proses pembuatan ini jatuhnya sih kayak hampir kayak espresso gitu guys kalau buat pakai mocha pot ya. Ini untuk airnya ya guys ya. Airnya pakai di temperatur berapa ini, Cak? Gua pakai kalau mendidihnya gua ambil di 295 sih. 95. Tapi kalau pas puringnya perkiraan sekitar 90-an lah. Jadi untuk di sininya kalian di ukuran temperaturnya di sini pakai 95, tapi untuk mungkin pas untuk puringnya itu dia jatuhnya udah di 90 gitu, guys. Sambil nunggu mocha potnya jadi. Sorry guys, ini suaranya agak berisik karena emang di pinggir jalan besar banyak orang-orang. Kayak knalpot besar itu, dan ya ini dia mocha potnya udah jadi. Aromanya ini karena ini jatuhnya robusta ya, jadi aroma kayak kacangnya itu kerasa banget gitu. Ini akhirnya udah mau nyampe di temperatur 90-95 ya guys ya. Bentar lagi nyampe. Oke. Sip, udah nyampe nih 95 nih. Bentar lagi belum. Ngacauin baristanya guys, jadi kita kaget-kagetin. Oke, udah nyampe 95. Dan kita proses puring ya. Mantap. Puringnya pakai apa nih, V60 ya? Enggak, tubruk. Oh, tubruk. Oke, jadi ini kita lagi buat red eye ya guys ya. Jangan lupa ini red eye. Itu untuk hasil grindernya. Ini pakai ukuran berapa sih ini, Cak? Di nomor 4 ya?
Kalau hitungannya ini course kasar. Berarti untuk kayak V60 gitu ya? Apa lebih? Lebih kasar lagi. Lebih kasar lagi dari untuk grinder V60 guys. Jadi untuk kalau untuk di grinder kayak gini ini pakai di nomor 7 gitu guys. Oke, ini kita tubruk dulu kopinya. Ini berapa mili? Blooming 30. Blooming 30 ya. Oke. Proses blooming ini ya guys ya, di 30 ml. Kemudian dipuring lagi. Ini di berapa mili? 130 ya, berarti ini total udah 160. Dan dicampur tadi hasil mocha potnya ini. Oke, mantep guys, ini udah jadi. Jadi ini basicnya tubruk ya guys ya. Dan ini kayaknya rasanya lebih strong banget. Ini buat kalian red eye, ini mungkin kalau kalian yang matanya udah ngantuk merah gitu, lo minum ini bakal melek lagi gitu guys. Bakal fresh lagi, matanya udah gak merah lagi, gak ngantuk lagi. Oke, jadi ini dia red eye guys, sudah jadi dan siap untuk dikasih ke customernya guys. Mantap.